Apa yang berlaku kepada saya adalah tahun lepas saya disahkan menghidapi lumbar spondylosis. Hal ini di mana tulang belakang saya ada sedikit bengkok, ataupun erti kata lain untuk mudah difahami, alignment lari, macam tu. Okay, so due to this lumbar spondylosis, it has caused me back pain. Itu yang sangat sakit sehingga membataskan saya punya pergerakan. It's very hard for me to move around. Dan setiap kali saya bangun, saya sangat struggle untuk bangun sebab kesakitan yang dia hadapi. Secara jujurnya, bila saya disahkan menghidapi lumbar spondylosis ni, doktor telah memberikan saya painkiller dan juga muscle relax. Dan saya dapati ia kurang serba sedikit membantu mengurangkan kesakitan, tetapi tidak menyelesaikan masalah saya. Di mana memang pergerakan saya sangat terbatas. Saya perlu bergerak untuk pergi bekerja, pergi buat daily routine saya. Tetapi sebab saya punya kesakitan ni membataskan pergerakan saya, jadi saya terfikir untuk mendapatkan rawatan alternatif. Rawatan alternatif yang dimaksudkan ni lebih kepada macam acupuncture, fizioterapi. Yang ini yang saya carilah. Tetapi pada masa tersebut, kesakitan yang dihadapi sangat sukar digambarkan, sehingga saya menangis. Jadi kebetulan kakak saya ada search dekat internet dan kami terjumpa center ni lah. Jadi kami pergi mendapat rawatan di sini. Berterus terang, saya ingin katakan sangat-sangat membantu selepas saya menghadiri 3 sesi acupuncture bersama Dr. Rene, di mana pergerakan saya tidak lagi terbatas dan kesakitan saya sangat kurang. Bukan setakat memuaskan, tetapi sangat bagus, excellent. Dan saya personally, saya akan recommend kepada kenalan saya, sama ada ahli keluarga, kawan-kawan ataupun rakan sekerja saya untuk datang ke center ni sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah yang berkaitan yang boleh dibantu oleh doktor ini.